biasanya kendala-kendala apa lagi yang sering dihadapi? Sibu, izin suami. Masalah keluarga, Pak. Oh, modus penipuan. Gak ada modal, si ibu izin suami lagi ada masalah keluarga, galau. Mau pulang Indo. Punya suami punya masalah, gak punya suami punya masalah. Sing meteng gue masalah, sing lagu anak gue masalah. Hutang lagi banyak dan sebagainya. Dan itu menjadi alasan kenapa mereka tidak bisa dilakukan TNC. Kenapa mereka belum bisa memulainya. Salah. Justru satu-satunya alasan kenapa mereka harus jalankan TNC, karena mereka berpikir bahwa TNC itu bisnis. Lagi-lagi itu kesalahannya. Mereka berpikir bahwa jalankan TNC itu adalah jalankan bisnis. Gimana kalau kita lagi ada masalah, nggak mungkin lo mikir bisnis. Tapi ada mikir kerja nggak kalau lagi ada masalah? Kalau lagi ada masalah, tetap kerja nggak sama majikan? Kenapa? Karena kerja bukan bisnis, tapi nafkah. Nasib. Nah, nafkah Anda dari pekerjaan dari bos tidak akan pernah mengubah nasib Anda. Justru orang yang terpenjara sama pekerjaan akan makin lama masalahnya bertambah besar. Saya nggak bisa jalankan TNC ini lagi, sibuk ini lagi, punya hutang, galau dan sebagainya. Nah, kalau dipikirin bukan bisa atau tambah gede. So, teman-teman, TNC itu bukan bisnis. TNC adalah sebuah solusi dan ini adalah ada nasib keluarga. Oke. Tak sulap semuanya, tak sulap jadi bintang 7 semuanya, penghasilan 10 jutaan per bulan. Amin. Semuanya galaunya hilang. Iya. Utangnya hilang. Iya. Tinggal suami beres semua. Beres. Gak punya suami beres juga kan? Beres. Sing meteng beres ora? Beres. Sing lagi anak yo beres ora? Beres. Merdeka enggak? Merdeka. Jadi kenapa sebuah solusi yang jelas-jelas akan ada di depan mata kita setahun kemudian, kenapa kok ditunda-tunda? Karena ada masalah, justru karena ada masalah ini kita kayak di ruangan gelap gulita, kalau ada lilin kelihatan cahayanya, betul nggak? Ada lagi yang bilang, kenapa baru sekarang Pak? Kenapa nggak dulu saya tahu TNC? Loh, zaman biar hidupnya belum gelap kok. Dulu hidupnya belum gelap, kita dikasih lampu. Harapan TNC kamu belum bisa lihat. Tapi sekarang kamu hidupnya gelap kan? Dikasih harapan TNC kecil aja, terangnya kelihatan. Beres gak? Beres. Merdeka gak? Merdeka.